ini ada yang lebih awet nih. Kipasnya tuh? This good enough. Eh? Good job. Very good. Plastiknya apa? Panas banget. Cakep ada plastiknya ya, plastiknya itu. Bisa? Panas nih? Enggak panas. Oke. Langsung jadi satu aja. There was an odd thing. Ayo, Jok, ambil mangkok kecil lagi dong. Potong. Bunting. What do you say? Kan kemang punya Jawa, Andre. Ini kemang punya. Ini kan yang bikin kan bakery. Di depan Jordan. Dan susu teh bikin ini bakery. Iya, iya. Kami enggak bakal kok kayak enak. Ini belinya di bakery kan ya? Ya. Atau belinya di sushi place kayak gitu. It's more but I might vomit the more. Di toket. Kurang bumbu. Enggak tahu ya, enggak tahu. Enggak gila.
pindahin ke plate dulu tuh biar biar appetizing nih biar. Hai, Dep. Plate apa plate? Iya. I wanna be. Okay, tell me if it tastes better. Yeah, I'll try. It's better, but Not like drastically. Ini kami belum gitu. Nih, taruh pindahin dulu dong, pindahin. Gak usah. Mau dibalikinnya kapan lo? Besok. Jam 10 intinya dia datang. Ngapain datang? Ambil lah. Nah, aku Jordan aja yang nganterin. Kemana? Nggak, sama-sama. Dia sini sekalian. Dia di Arabik. Oh. Sekalian. Ya, gua bisa anterin sekarang pun juga. Apa? Astaga aja rumah dia di mana gua anterin. Biar lebih enak gitu loh. Kalau dia mau, gua langsung anterin, nggak apa-apa. Memory card-nya udah aku cabut. Iya, jual memory card doang. Nanti cuma Jesse juga ditanya. Iya udah dicampur. Ya maksudnya aku juga nggak enak megang, takut juga kan megang barang mahal. Kasih yang banyak dong. Is it his? Kasih yang banyak itu. Apa namanya? Hijau-hijunya. Is your camera his or? Habis itu. Nah, ambil. Apa Kimi? What Kimi what? What what? Habis makan lemes ya? Iya lah, habis makan lemes lah. Katanya makannya over. It's only it's chiffon. Permichi. Ini masih mau makan? Masih mau makan. But my perut hari ini besok. Besok nggak ada mau nggak ya? Iya. Tapi apa yang bikin? Tapi apa yang bikin? Padahal dia ini dia pakai itu ya. Tulisnya pakai apa? Mayones ya. Ini apa bedanya? Mari kita coba. Jordan nggak nyobain? Iya. Susah kan? Ada company debut guys. Tujuannya nih. Well, technically it's the company's money, yes. Oh, it's the company's money. Yeah, company. Kok baik banget kan? Kan di reimburse. Masih ada. Kalau misalnya ada berdebut dikit, memang biasanya udah kena sih. Ini kenapa? Tapi yang itu yang logo itu nggak ada. Ini bersih nggak kak bersih? Simpen aja. Bersih kan? Ada yang nggak bersih tuh kiri sini. Ada. Ini ya kamu. Kenapa taruh sini kak Win? Harus cuci lagi. Harus cuci lagi itu. Piringnya. Pandan cheese. Yes. Wow, that's long.
Kamu gak amat catur malu semua? Apa yang aku gak kepalin ya. Di bawah pintu dikunci belum? Ya, kalau bawang ya. Nanti aku kunci. Kuncinya di mana tadi ya? Bawah. Di kantor. Jumba jus. Kayak Zumba. Apa Zumba? Zumba jus. Makanya kayak gak mungkin ini Zumba. Bisa aja gak, Mak? Kenapa gak mungkin orang Zumba enak, Pak? Iya, Zumba. Ini kan misalnya ke Zumba dulu. Zumba apa pake masker? Zumba? Gimana? Zumba is a type of dance. Ya. Kita mau ke dance. Itu yang kemarin kita sering, itu kan Zumba. Zumba. Oh, wanna be someone you think. This is my favorite lashes ever. Gila, harganya sama cuma berapa harganya ini? Rp1.000. Kok tau sih? Yang berapa? Nah, harga, ngomong berapa? Rp2.000. Rp2.000. Rp1.800. Hmm. Iya. Berarti, di eyelash itu kena scam. $30,000 Man, banget. Kayak, you can be this fucking gorgeous with only $2,000 as long as you are smart, then you are gorgeous. Gorgeous. Okay, next birthday. Next birthday for me. Oh. Have a birthday request. I want rata. Enggak rata. You are already rata. Don't look at me like you are already rata. You know, I know that. And I can't say the same. Senda. Itu rata mahal kan? 5 juta doang. Eh, tapi kan itu semua. Yeah, which is happening almost. Eh, mau sih rata. Jadi kayak biar my toothpaste normal kemarin. Lu gak? Oh iya, lu yang visible-nya. Lu sih yang transparan. Yang iron lu bisa. Yang masih kemarin lu goblok, setengah mati. Goblok banget. Jadi kemarin lu sempat. Apa? Iya! Jadi kacau jatuh kan, gue lagi mandi, terus gue lagi pengen gosok gigi, jadi pengen gue lepas. Jadi gue lepas, itu dulu tuh pas masih di PM tuh tempat buat naronya itu kan kayak digentong gitu kan. So I don't know what happened. Kayaknya sempat kesenggol dari gentong, akhirnya plak jatuh dari maintenance-nya. Nah, si Dr. Ross tuh kemarin udah sempat bilang kalau itu memang cepet rusak. Di mendingan dia nanya invisa lain gitu. Ya udah, tapi akhirnya gue nggak ngerti ini, gue invisa lain jatuh plak kebagi dua kayak ke split.